I'm gonna check. I'm gonna check. I'm pretty good. Dua pemuda ini panik saat digerebek tim unit reskrim Polsek Cisoka. Keduanya jadi target polisi karena spesialis pencuri motor jaringan Lebak, Banten. Keduanya ingin melarikan diri dan sempat melawan polisi dengan golok. Namun usaha mereka berhasil digagalkan petugas. Pelaku ini jaringan dari daerah Lebak, daerah Kulon ya. Dari keterangan pelaku sudah berapa kali Pak melakukan ini? Dari keterangan pelaku sudah melakukan pencurian kurang lebih 10 kali, 12 kali. Polisi amankan barang bukti 4 kunci letter T, uang Rp700.000, dan 2 unit sepeda motor curian. Kedua pelaku ini kerap melakukan aksinya di kawasan Cisoka, Solear, dan Jayanti. Biasanya targetnya sepeda motor yang terparkir di rumah dan minimarket. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET.